Okey, salam sejahtera kepada semua. Serba kumar kat sini. Okey, first of all, kawan-kawan Melayu, jangan silap faham dan jangan terasa video ini saya tujukan kepada satu orang saja, kepada Edi Rejang. Edi Rejang yang mengambil video di Ampang Point berkenaan satu promoter Cina, Kasberg, promoter Kasberg. First of all, saya nak tanya dekat Edi Rejang ni. Edi Rejang, hang ni ada otak ke tak ada otak? Kawan tanya sekarang. Hang ini waras ke tak waras? Setahu saya, tiada seorang pun yang promote beer ke benda-benda tak halal kepada kepada Muslim, kepada Islam. Kau faham tak? Yang kau pergi masuk dalam tempat non halal tu, tempat orang jual beer tu, apa hal? Kau ni apa hal? Sedangkan dia buat kerja dia sendiri, dia tak promote pun tak kat kau, dia tak mengalu-ngalukan kau, dia tak panggil kau. Yang kau pergi sana, kau tanya benda-benda merepek kat dia, lepas tu kau cakap lah yang bukan-bukan semua. Kau ni betul-betul berasis. Setahu saya, Malaysia aman lagi, tapi sesetengah orang macam kau ni lah, orang cakap yang tak berakal. Kau ni tak berakal langsung. Kau faham tak? Kau ni tak berakal langsung. Saya tanya kat kau satu. Sedangkan kau cakap, okay, Malaysia ni bumi Malaysia. Bumi apa? Bumi Melayu kau cakap. Tak apa lah. Aku tanya kat kau balik. Kerajaan tu setahu saya, kerajaan ni kerajaan Melayu kan? Jadi, duit cukai, cukai beer tu, duit cukai beer malapun judi, ada kan judi seperti Toto lah, Magnum lah, kuda lah, and then kasino genting, duit cukai tu siapa yang ambil? Kerajaan mana yang ambil? Jadi duit tu kerajaan buat apa? Yang tu tak halal ke? Kau tanya kau balik. Duit-duit yang diambil daripada yang kau cakap yang tak halal lah, apa kerajaan buat? Jadi fikir sikit sebelum cakap tu. Kau faham tak? Jangan nak berasis. Ini negara Malaysia. Aman damai lagi. Janganlah nak buat video yang bukan-bukan. Kau yang pergi sana, tempat yang tak halal tu bukan dia pelawan kau. Kau pergi sana. Kau pergi sana, kau ambil video, kau tanya benda-benda yang bodoh kat dia tu. Pula dia tanya, dia balas balik dengan Cina, kau tak faham. Jadi Edi Rejang, jangan nak berasis. Okey, ini negara Malaysia. Biarlah Malaysia ni aman dan damai. Okey, itu saja kawan-kawan, kepada kawan Melayu, jangan ambil hati. Ini saja. Saya akan selitkan video ni bersebelahan saya. Anda boleh tengok sendiri. Setahu saya, tiada seorang pun individu, tak kira Melayu, tak kira Cina ke, tak kira India ke, yang promote barang non halal kepada umat Islam. Tak ada. Kita memang, India Cina ni memang saling respect dekat kaum Melayu. Itu saja. Seorang yang berasis macam ni, satu je saya beritahu kat you. Kalau nak berasis sangat, pergi matilah. Okey? Salam sejahtera.